transfer sudah menang. Wakil gubernur pasti. Di hari di rumah saya jarang main terus gitu. Terima kasih, Pak. Indah menawan si bunga raya disiram elok Tuan Putri. Bahagia untuk kita semua atas ketibaan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Ada kita orang Melayu menyambut petinggi dan pembesar negeri. Bismillah, wallahu akbar. Selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di kursi yang tersediakan dan tentunya dampingi suami Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Dudi S.K.M. Tentunya adat kita orang Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Bandar, Dudi Bandani. Kami sambut dengan adat istiadat, tepuk tepung tawa. Sambut dengan segala hormat Datuk Seri Sri Amanah, Peperandas Haji Nyat Kadir, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam dan sekaligus anggota DPR RI yang mana bersama-sama nantinya untuk penempuh yang kedua Datuk Muhammad Sahir Ibrahim Ketua Harian LAM dan penempuh terakhir Datuk Haji Bakur Ismail Dewan Pakar LAM Batam. Majlis menjemput Datuk Sri Isti Amanah Keperandes Haji Nyat Kadir Ketua Umum LAM Kota Batam. Allah ya Nabi supaya selamat petinggi nanti segala usaha Allah Allah.
pun baru tadi pagi rangkaian acara tadi kita sebesar itu, makanya saya pakai baju ini melantikan ketua PKK khusus ibu gubernur, jadi kita kesana semua. Nah selesai itu kita mengejar ke airport, ternyata pesawatnya hanya kami yang ini kepenuhan, masih penuh Pak Ansar mungkin yang kedua di sini. Jadi apa bisa sebentar lagi pas kami ini dia sampai. Kita sabarlah mungkin. Bu, selama ini mendampingi Bapak pernah terpikir nggak sampai sejauh ini? Iya Bu, pernah terpikir. Saya udah bilang ini bukan cita-cita tapi takdir ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin amanah diberikan Allah, yang mudah-mudahan kita lihat sendiri ke depannya. Mudah-mudahan keberadaan saya, Pak Asa dan Pak Wali Kota serta Pak Wakil memberi warna tersendiri khususnya untuk Kepri dalam pemulihan ekonomi. Itu yang paling penting, dan penanggulangan COVID ini cepat berlalu karena pemulihannya linear. Bu, ada pesan buat Bapak, kan Bapak jadi Bali, Ibu jadi percobaannya. Ini agak susah, ini agak pribadi ya. Terharu ya, karena saya jujur sebetulnya saya ini adalah kader dari Pak Wali Kota, dan beliau, tanpa beliau saya tidak bisa apa-apa juga ya. Pertama saya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang pertama saya terima kasih adalah kepada suami saya, dan beliau mendorong saya, memberi motivasi dan memberi semua jalan saya untuk berbuat lebih baik dan usia. Ya. Kita sabar menunggu ya. Wakil, wali, wali. Kalau perasaan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua takdir Allah kepada kita. Kita manusia hanya melaksanakan. Maka doa kalian, tulisan kalian sangat saya butuhkan. Yang bisa menyejukkan masa kata-kata ini, supaya apa ide-ide kami terbangun dengan lancar karena kesejukan bercerita. Terima kasih banyak. Pak, capek hari ini? Hah? Capek ke hari ini, Pak? Capek. Kalau saya sudah biasa capek. Biasa apa? Biasa saya pagi sampai malam juga, sampai subuh. Tergantung sini. Ikhlas. Maghrib, yuk. Apa makan, Bu? Sudah, Pak. Bapak sendiri? Iya, udah ada persiapan untuk nanti. Sepatu saya masih ada. Yang pacara 17 saya sama. Nggak pakai baju sih. Tapi kalau ada baru boleh juga, kalau tak ada itu. Setahun sekali pakai itu. Plus pelantikan juga. Sudah melantik gubernur baru langsung, Pak? Iya, besok kan pelantikan 3 bupati. Iya. Gubernur baru. Besok subuh kita ke Pinang. Kalau mau ikut, jam 6 pagi karena sudah harus di pelabuhan Sukupang. Untuk Bapak sendiri, Pak? Kapal sudah saya siap, Pak. Pak, untuk Bapak sendiri kapan Pak dilantiknya? Besok. Belum tahu. Ini gelombang pertama, saya kena gelombang kedua. Oke. Okay. Pak, udah ada gambaran setelah Bapak dilantik nanti untuk 100 hari kerja pertama, apa program yang akan Bapak buat di belakang, Pak? Saya ini incumbent, jadi nggak ada 100 hari lagi. Ya, rutinitas sudah jalan. Yang saya, musrembang saya sampaikan itu tadi. Yang mana saya bangun, berarti ada kelanjutan dari yang ada PJMD-nya lama. Cuma RPJMD meskipun 5 tahun, nanti pelaksananya 3 tahun. Karena 21, 22, 21, 22, 23, 24, 100. Pak, ini kan Ibu udah jadi wakil. Nah, kita mendudukkan sama gubernur, sama wakil gubernur nanti. Supaya prioritas. Saya sering nyampaikan. Kalau berhasil ke Batam berarti ke... Terima kasih, kami aturkan kepada terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.